Ya, ini dengan siapa ini? Saya Ki Samudro. Oh, Ki Samudro. Ini ya. Grupnya grup karawitan apa ini? Karawitan Solawat versi Karawitan. Oh ya, namanya grupnya apa? Grupnya namanya baru dipikirkan. Yang penting karyanya dulu. Oh, karyanya sudah ada berapa ini artinya? Oh, ada 4. Ada 4. 3 sampai 4 lah. Yang satu belum terlalu mat. Tapi dalam proses. Apa saja itu lagunya? Solatullah Hima. Solatullah Himalahat ya. Ya Batrotim, Kola Al Badru. Karena ini pon proses anu. Maulaya Soli Wasalim Da Iman Abadan Maulid Burdah Ya Qasidah Burdah. Bukannya lagu-lagu itu tuh lagu-lagu Qasidah yang nadanya itu biasanya Arab ya? Iya Arab, tapi tak ubah pakai nada Jawa. Oh, jadi ini karawitan versi ini ya? Ya solawat. Iya solawatan versi karawitan. Nadanya murni Jawa. Murni pakai pakem-pakem nada Jawa. Ada ya pakem pelok semua. Ada yang pelok barang, ada yang pelok bem. Oh begitu, begitu. Ini anu ya? Nadanya lumayan menarik ya untuk selawat Jawa ini, langka ya biasanya Qasidah-Qasidah ya, itu selalu pakai. Nadanya elit, kalau Jawa itu elit. Oh, berarti ini kalau misalnya ada acara selawat Syawalan atau semacam apapun itu mau ya diundang sebagai? Boleh, boleh. Siap. Oh, siap, siap. Kita siap tampil di manapun. Oh, di seluruh Indonesia siap ya ini diundang. Wah, ini bisa ini untuk acara selawat atau apapun daripada mengundang yang ono. Ya, nganu. Kalau selawatan itu musiknya ya seyogianya musiknya yang berkelas, yang baik, karena itu memuji Kanjeng Nabi, yang memuji Rasulullah. Maka masa musiknya jelek itu kan ya Rasulullah malu nanti kan. Baik-baik, terima kasih Ki Samudro. Jadi ini ya siap berkeliling Indonesia untuk diundang. Nah, siap. Daripada ini acara selawatan yang begitu-begitu, kita melestarikan budaya Jawa kita dengan kerawitan. Ya, nanti undangnya nanti bisa hubungi admin, nanti dicantumkan ya nomornya. Siap, terima kasih Ki Samudro. Ya,